Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi sahabat-sahabat sekalian, viewers di Keadaan Lain Channel. Baik sahabat-sahabat sekalian, kita udah lama nggak sharing lagi ya terkait dengan basic mekanik, troubleshooting ya, karena belakangan ini saya agak sibuk ya sahabat-sahabat sekalian ya, mohon maaf ya untuk viewers di Keadaan Lain dimanapun Anda berada. Baik, sahabat-sahabat sekalian, tidak lupa saya menyatakan bela sungkawa saya terhadap apa yang terjadi di Palestina dan Jalur Gaza ya sahabat-sahabat sekalian. Mari kita doakan sahabat-sahabat kita semuanya ya, saudara-saudara kita khususnya bagi yang muslim yang ada di Palestina dan Jalur Gaza, semoga mereka semua di sana mendapatkan keselamatan dan kemenangan ya sahabat-sahabat sekalian. Baik, sahabat-sahabat sekalian, mungkin pada pertemuan kali ini kita sudah masuk di pembahasan sistem pengereman atau brake system ya. Nah, mungkin bagi rekan-rekan atau sahabat-sahabat sekalian ya, viewers di Keadaan Lain yang baru pertama kali nih menonton channel saya ya. Jadi saya mohon ya, saya harapkan jangan ragu-ragu untuk memencet tombol subscribe ya sahabat-sahabat sekalian, dan jangan lupa di like dan share. Kalau ada pertanyaan silahkan chat di kolom komentar. Oke, langsung saja cekidot. Baik sahabat-sahabat sekalian, ini adalah pembahasan brake system ya atau sistem pengereman, khususnya ya saya batasi dulu ini di sistem alat berat, khususnya truk ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, di sini saya akan menekankan pembahasan pada dua topik pembahasan brake system, yaitu pengereman utama atau service brake dan juga parking brake ya sahabat-sahabat sekalian. Tapi juga saya akan memberikan sedikit penjelasan ya terkait dengan brake-brake atau pengereman tambahan ya pada unit truk alat berat ya, biar teman-teman semua tahu gambarannya, gambaran umumnya saja ya sahabat-sahabat sekalian. Nanti untuk penjelasan detailnya akan saya buat konten tersendiri ya sahabat-sahabat sekalian. Baik, jadi yang pertama adalah kita akan membahas pengereman utama atau brake system. Nah, kalau di alat berat itu sangat populer sekali, dia disebut dengan service brake ya sahabat-sahabat sekalian, atau bahasa enaknya apa ya, rem kaki lah ya. Ya, jadi di alat berat ya, itu ada dua sistem biasanya sahabat-sahabat sekalian, yaitu menggunakan full hydraulic ya, atau menggunakan oli hidrolik medianya atau fluidanya, dan ada juga yang menggunakan sistem pengereman angin ya, atau air pressure brake sahabat-sahabat sekalian. Tapi itu hanya kontrolnya saja. Nah, sedangkan untuk eksekutornya yang ke piston yang ada di final drive ya, jadi brake kita itu terpasang pada final drive ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu semuanya menggunakan oil hydraulic pressure ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi oli bertekanan yang menekan piston sehingga pengereman bisa dilakukan ya sahabat-sahabat sekalian pada unit alat berat kita ini sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi mungkin kita bisa lihat di layar ya sahabat-sahabat sekalian, animasi yang saya tampilkan di situ ya. Jadi ada beberapa yang perlu kita pahami terlebih dahulu ya. Di sana ada komponen utamanya adalah brake piston ya. Nah, brake piston ini nanti akan menekan ya yang ada di depannya ya sahabat-sahabat sekalian, yaitu di sana ada disc dan clutch. Nah, disc dan clutch ini dia adalah penghubung ya, atau perantara antara bagian dari final drive yang berputar ya, yaitu biasanya dia disebut dengan housing final drive, dan juga bagian yang diam, yaitu dia adalah spindle. Nah, jadi penghubung antara dua elemen itu ya. Jadi ada yang bergerak, ada yang berputar ya sahabat-sahabat sekalian, karena kita pembahasan sistem pengereman. Bagaimana caranya final drive yang berputar ya, atau unit yang berputar itu melakukan pengereman sampai berhenti. Nah, itu fungsi daripada brake system, atau bisa juga digunakan untuk mengurangi kecepatan ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi
bagaimana caranya merubah kecepatan pada unit alat berat. Ya. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, di sana juga ada beberapa saluran ya. Nah, di antaranya itu ada saluran untuk service brake dan juga parking brake. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, di brake system ini ya, jadi antara service brake dan parking brake itu memiliki disc clutch yang sama ya, tapi piston yang berbeda ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi ada piston service brake sendiri, piston parking brake sendiri ya sahabat-sahabat sekalian, dan juga kontrolnya pun beda-beda ya, masing-masing ya sahabat-sahabat sekalian. Ibaratnya yang nendang brake ini tuh beda ya, yang satunya adalah saluran untuk service brake, yang satunya adalah parking brake ya sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, yang perlu kalian ketahui yang paling utama adalah perbedaan antara service brake dan juga parking brake ya. Apa sih bedanya ya, yang paling harus teman-teman ketahui, yaitu untuk service brake ya, cara kerjanya adalah dia di engage oleh oli bertekanan ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, sedangkan parking brake itu kebalikannya ya sahabat-sahabat sekalian ya. Cara kerjanya adalah dia di rilis oleh oli bertekanan ya. Harap diingat ya, dicatat dulu perbedaan yang pertama ya, yaitu service brake itu di engage oleh oli bertekanan, sedangkan parking brake itu dirilis oleh oli bertekanan ya. Nah, sebaliknya ada oli bertekanan, lawannya adalah spring. Nah, sedangkan dia di parking brake ya, itu engage-nya adalah by spring. Nah, sedangkan di service brake itu rilisnya by spring ya. Ya, kemudian sahabat-sahabat sekalian, yang kedua adalah kita lanjut ke parking brake system ya. Nah, cara kerjanya adalah parking brake system ini ya. Yang pertama adalah kondisi normal. Pada saat kondisi normal, untuk suatu unit yang bergerak itu piston parking brake-nya adalah dengan posisi rilis ya sahabat-sahabat sekalian, by oli bertekanan. Jadi ketika si unit kita itu sedang berjalan ya, dalam kondisi parking brake rilis, itu dia adalah kondisinya ada pressure yang selalu standby di piston parking brake ya sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi itu sebagai safety-nya, yang mana bila kalau ada masalah ya pada engine-nya, kemudian tiba-tiba rusak, kemudian shutdown ya, dia langsung berhenti sahabat-sahabat sekalian. Jadi tidak nyelonong, karena oli bertekanannya pasti hilang ya, power yang memunculkan oli bertekanan hilang, sehingga yang merilis parking brake itu tidak ada lagi, sehingga parking brake-nya engage dan mengunci, sehingga unit kita langsung berhenti. Itu sebagai safety-nya. Nah, bagaimana kondisi ketika unit itu dalam kondisi engine shutdown ya, dalam kondisi mati, tidak dihidupkan, maka yang engage adalah spring ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi tidak ada oli bertekanan di sistem brake ya, sehingga spring meng-engage, mengunci final drive kita, sehingga tidak bisa bergerak ya. Antara housing final drive dan ban yang harusnya berputar ya, atau nyelonong pada saat turunan ya, dia terkunci dengan spindle. Nah, spindle ini dia lengket dengan sasis truk, sehingga si unit truk kita ini tidak bisa bergerak atau tidak bisa nyelonong ya sahabat-sahabat sekalian, ketika di jalan yang tidak rata sahabat-sahabat sekalian. Nah, pada saat parking brake itu dirilis, nah jadi parking brake rilis ini ya, switch-nya itu tugasnya adalah mengizinkan oli bertekanan untuk meluncur ya, atau pergi ke piston brake yang ada di brake final drive ya, sehingga dia bisa merilis piston ya, disc clutch-nya itu tidak engage lagi, sehingga bisa free. Nah, unitnya bisa jalan sahabat-sahabat sekalian. Jadi seperti itulah cara kerja dari parking brake ya. Kemudian yang terakhir sahabat-sahabat sekalian, ada juga yang namanya brake cooling ya. Jadi brake cooling ini mempunyai pompa tersendiri sahabat-sahabat sekalian. Dan brake cooling ini olinya itu di brake system itu bersemayam di disc dan clutch ya. Jadi karena di situ adalah terjadi keausan ya, pastinya panas ya sahabat-sahabat sekalian, wajib didinginkan. Nah, disitulah fungsi daripada oli brake cooling ya, untuk mendinginkan panas yang timbul dari pengereman. Nah, oli brake cooling ini pastinya dimonitor ya oleh sensor sahabat-sahabat sekalian, dan itu langsung real time bisa dilihat di monitor ya,
temperatur recooling. Jadi kalau dia kepanasan, diharapkan memang berhenti dulu ya untuk pendinginan brick, karena berbahaya bagi komponen brick jika diteruskan ya, sahabat-sahabat sekalian. Ya, sahabat-sahabat sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bisa bermanfaat basic mekanikal ini ya. Sekali lagi saya mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudaraku yang ada di Palestina dan Jalur Gaza ya. Semoga mereka bisa diberikan kedamaian ya, kemenangan ya, sahabat-sahabat sekalian. Dan tak lupa pula saya menganjurkan rekan-rekan semua yang khususnya bagi yang beragama muslim ya, untuk mendoakan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan Gaza. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.